betul sekali Pak Hendro. Tapi masalahnya penjualan saat ini lagi sepi. Makanya kenapa saya berani kasih saham 50%. Loh, Cika mana? Non Cika, itu loh kayaknya Bunda nyariin. Ntar dulu Mang Om. Cika lagi nyari mainan bagus-bagus dulu nih. Baik Non. Bentar-bentar ya. Iya Bu. Mang Oim, tolong dong, Cika suruh buruan keluar, ntar terlambat berangkat sekolahnya. Baik Non. Non Cika, itu loh Bunda. Iya Bunda. Aku pinjamin aja deh. Nah, ayo dong, jam berapa ini? Cika kan tahu sendiri, Bunda sibuk banget. Pak Hendro hari ini kirim bahan ke butik Bunda. Iya Bunda. Bunda. Dadah, sampai ketemu nanti ya. Iya, Bunda. Kita ke butik dulu ya. Nanti kalau habis pulang dari butik, kita ke kantor pajak. Habis itu kita balik lagi ke sini jemput Cika ya. Siap, Bu. Pulang dijemput ibu. Ya seneng banget lah Bu, karena ibu itu adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Ada maunya tuh Bu, palingan lagi pengen sesuatu. Iya gitu Cika, emang kamu lagi kepengen apa sih? Lagi kepengen apa ya? Sebenarnya pengen ayam crispy nih Bu. Cika lihat teman lagi makan ayam crispy, kayaknya enak banget. Iya kakak janji, nanti kalau kakak udah kerja, kak ayah beliin ayam crispy ya buat kamu. Iya kak. Sekarang sih mending sekarang kejar kakak. Kalau punya mobil kayak gini. Kaya, tunggu! Hei anak-anak, jangan kenceng-kenceng ya larinya. Kena lagi. Cika belum pulang juga ya. Aku telepon ibu gurunya aja deh. Bunda! Cika! Baru aja, mau Bunda telepon Bu Guru kamu? Ya Bun, tadi ada pelajaran tambahan, jadi agak lama deh. Ya udah, pulang yuk. Kamu lapar kan? Ayo, tapi Cika boleh minta sesuatu gak sebelum pulang? Apa sih yang gak buat kamu? Emang kamu mau apa, Nak? Sini, Cika bisikin. Oh, boleh. Emang toko mainannya di mana? Sana Bunda, deket kok. Jalan kaki aja yuk. Hah? Jalan kaki? Ya udah deh, ayo. Mang Oim? Ya, gimana Bu? Mang Oim, tunggu di sini bentar ya. Saya mau nganter Cika dulu beli mainan. Loh, jalan kaki Bu? Iya, nggak apa-apa. Tunggu bentar ya Mang Oim. Iya Bu. Ayo Cika. Iya Bunda. Sabun itu ya? Nah, tuh kakak tahu. Kenapa gitu? Emang Cika mau beli? Doain ibu ya, semoga ibu dapat rezeki lebih. Supaya ibu bisa beli mainan buat kamu, Cika. Jangan. Udah, gak apa-apa. Enggak deh, Bu. Mending uangnya buat ditabungin aja. Kakak punya ide. Gimana kalau kita main gelembung sabun aja? Hah? Gelembung sabun? Iya, ayo ikut kakak.
ibu. Duh, kok ditinggalin sih? Cara mainnya, Cika. Wah, kok mirip kayak babagan, Cika? Iya, makanya kita nggak harus beli mainan mahal. Wah, pinter banget kamu, Ai. Itu mah permainan ibu waktu kecil. Ya udah, kalau gitu kita main gelembung sabun. Yeay! Iya, baik Pak Hendro. Cika, ayo udah mainannya. Bunda mau pulang. Iya nih, Bunda lapar. Kita makan di restoran aja yuk. Iya deh, Cika juga lapar nih. Aduh, kasihan anak Bunda semata wayang. Udah lapar ya? Ayo deh. Lihat deh, ibu bawain makanan kesukaan kamu, tempe goreng. Wah, asik. Tapi nasinya sedikit nih, kita makan bertiga aja ya, nggak apa-apa. Ayah sih seneng aja, Bu. Alhamdulillah masih bisa makan. Cika juga senang makan bertiga, Bu. Yang penting Cika makannya sama ibu sama Kak Ayah. Ya udah, ayo kita makan. Iya, Bu. Nih, ayo makan. Ayo, ayo. Enak. Ayo Cika dimakan ayam crispy-nya. Iya. Bentar-bentar, Nak. Ada telepon dulu. Iya, halo, Kak Hendro. Alhamdulillah, kenyang. Oh ya, Bu. Cika boleh main enggak sama Kak Ayah? Boleh, tapi jangan sore-sore ya pulangnya. Ya udah, Bu. Ayah sama Cika main dulu ya. Iya, Nak. Ayo, Kak. Ayo. Makan udah, beli mainan udah, terus waktunya kita pulang. Oke, Bunda.